Pemirsa, sejumlah mahasiswa jurusan teknik salah satu universitas di Kota Cimahi berhasil membuat mobil hemat energi yang diberi nama Astra Jingga. Mobil tersebut pemirsa rencananya akan dilombakan dalam ajang kompetisi yang berlangsung di Padang, Sumatera Barat. Sejumlah mahasiswa teknik mesin di salah satu universitas di Kota Cimahi berhasil menciptakan mobil hemat energi yang mereka rancang hingga jadi selama 4 bulan lamanya yang diberi nama Astra Jingga. Dibuatnya mobil hemat energi tersebut yakni untuk ajang kompetisi yang akan berlangsung di Kota Padang, Sumatera Barat. Dalam pembiayaan pembuatan mobil tersebut, para mahasiswa mendapatkannya dari hasil berjualan roti selama 4 bulan, di mana proses pembuatan pun menelan biaya hingga 25 juta rupiah. Hemat energi ini adalah yang pertama kalinya, khususnya di masa kami, dan saya sangat bangga, bahagia, sekaligus haru karena ini murni inisiatif dari mahasiswa sendiri. Dengan segala keterbatasan yang mereka miliki, tapi dia mempunyai inisiatif. Dari Juli kita perencanaan, sampai sekarang ya selama 4 bulanan kita udah ready sampai sekarang. Hemat energinya tuh diukur dari apa sih? Dari penggunaan bahan bakarnya. Berapa misalnya? Jadi kalau di sana itu kita disediakan 1 liter. Nah, kita kelilingi 8 lab. Nah, di situ berapa hasilnya? Selama 4 bulan, para mahasiswa berjibaku merancang mesin hingga interior dan eksterior. Hingga akhirnya rampung dan Astra Jingga pun dapat berfungsi. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.